Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait peluncuran roket, khususnya penggunaan air saat roket meluncur. Perhatikan video ini. Setelah roket meluncur, ada banyak air yang dikeluarkan di bawah roket tersebut. Nah, apa fungsi air tersebut? Sebelum kita lanjut penjelasannya, jangan lupa mensubscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan informasi terkait astronomi, antariksa, dan fenomena astronomi lainnya. Sistem air ini dirancang untuk melindungi pesawat ulang-alik dan muatannya dari segala kerusakan yang mungkin terjadi dari energi akustik yang dipantulkan dari platform peluncuran seluler atau MPL selama peluncuran. Air dilepaskan beberapa detik sebelum penyalaan 3 mesin utama pengorbit dan solid rocket booster kembar, kemudian mengalir melalui pipa paralel berdiameter 7 kaki ke pad. Sistem ini mencakup tangki air setinggi 250 kaki yang diisi dengan 300.000 galon air dan dikosongkan dalam waktu 41 detik selama peluncuran. Air mengalir dari 16 nozzle di atas deflektor api dan dari outlet di lubang buang mesin utama sudel di MPL saat penyalaan mesin utama yang terjadi kira-kira 7 detik sebelum lepas landas. Sistem ini pertama kali dipasang di pad ketika energi reflektif dari atas mobile launch platform menyebabkan kerusakan kecil pada tirai thermal pada solid rocket booster dan memberikan tekanan pada sayap. Setelah menambahkan sistem, tekanan suara berkurang setengahnya. Ketika roket menjadi semakin kuat, sistem yang melindunginya perlu mengimbanginya. NASA akan menggunakan hampir 500.000 galon air untuk menjaga space launch system aman dan cukup stabil untuk diluncurkan dengan sukses. Sistem yang menyalurkan semua air itu disebut sistem banjir air Ignition Overpressure Protection and Sound Suppression atau IOPSS dan melihatnya beraksi sangat mengesankan. Momen peluncuran adalah waktu berbahaya bagi roket apapun karena energi luar biasa yang dilepaskan. Space Launch System atau LLS adalah desain yang sangat kuat. Ini akan menjadi booster paling kuat yang pernah dibuat dan memiliki tekanan panas ekstrim, tekanan suara, dan getaran akustik harus dikontrol untuk melindungi Space Launch System, kapsul Orion, dan landasan peluncuran. Mesin 4RS25 dan 2 booster Space Launch System menghasilkan daya dorong gabungan sebesar 8,4 juta pon dan bersamaan dengan panas yang dihasilkan terdapat energi akustik yang sangat besar. Untuk mengendalikan semua energi itu dan menjaga kru dan peralatan tetap aman, NASA menggunakan sistem banjir air Ignition Overpressure Protection and Sound Suppression atau IOPSS ini. Itu sudah ada sejak zaman program pesawat ulang-alik. Nah, jadi itulah menjadi alasan penggunaan air saat roket luar angkasa diluncurkan. Selanjutnya, jangan lupa untuk tekan subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan informasi terkait astronomi, fenomena astronomi, antariksa, dan berita antariksa lainnya.